Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya jemaat HKBP Jatiwaringin yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, kami menyampaikan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita berdoa sejenak. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 jemaat bangkit berdiri. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan ayat 2. Terima kasih.
dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2, jemaat bangkit berdiri. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 719 ayat 1 dan ayat 2. Tolong tunjukkan jalan-Mu, Tuhan pimpin langkah-Ku. Epistel yang ditetapkan hari Minggu ini tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 723 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2, jemaat bangkit berdiri. Tujuh lompo Tuhan sangat adilikun, pake ma'ahong batu lomong. Molo dango Tuhan, diri kondang
Teruslah Roh Kudus kuatkan hatiku melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya pada-Mu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Saat hati penuh bimbang,
Intisari Warta Jemaat di HKBP Jatiwaringin 31 Mei 2020. Bagian yang pertama, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan kepada keluarga Triatno Daniel Simajuntak, istri Nur Cahaya Borugultom. Seorang anak perempuan lahir pada tanggal 21 Mei 2020, week 15. Bagian yang kedua, berita duka cita. Satu, telah meninggal dunia pada hari Jumat 22 Mei 2020. Inang Rosalina Borusihombing, tutup umur 41 tahun. Putri dari Bapak Ramses Sihombing, Ibu Nurhaida Borusilaban, alamat Kapling PTB Jalan Pondok Kelapa 10, Blok D6, RT 011, RW 011, nomor 21, Pondok Kelapa, week 5. Dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada hari Sabtu 23 Mei 2020. Dua, telah meninggal dunia pada hari Sabtu 23 Mei 2020 seorang ibu, Nyonya Ujung Marisi Boru Purba, tutup umur 71 tahun, meninggalkan dua orang anak perempuan, alamat Komplek Dosen IKIP Blok 2 nomor 53, Wek 10, dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada hari Minggu 24 Mei 2020. Bagian yang ketiga, pelaksanaan ibadah Minggu. Sesuai surat preses Distrik 8 DKI Jakarta tanggal 22 April 2020 tentang pelaksanaan ibadah Minggu. Satu, ibadah Minggu dilaksanakan di rumah masing-masing menunggu perkembangan selanjutnya atau akan diberitahukan kemudian. Dua, ibadah sekolah Minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Bagian yang keempat, Minggu Pentakosta. Satu, Minggu 31 Mei 2020 adalah hari Pentakosta pertama. Kita merayakan turunnya Roh Kudus dalam ibadah online di rumah masing-masing. Dua, Senin 1 Juni 2020 adalah hari Pentakosta kedua. Ibadah perayaan turunnya Roh Kudus kedua kita lakukan dalam ibadah online di rumah pukul 19.30 WIB. Bagian yang kelima, persembahan ibadah Minggu dan perayaan ibadah. Satu, bagi jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah dapat menyampaikan persembahan ibadah melalui Sintua Week atau transfer langsung ke rekening gereja Bank Mandiri atas nama Gereja HKBP Jatiwaringin nomor 006-008-800-8440. Dua, persembahan atau pilihan nomor boho. A, perayaan Pentakosta pertama pada Minggu 31 Mei 2020, persembahan nomor boho tupe kabaran Injil atau sending. B, perayaan Pentakosta kedua pada hari Senin 1 Juni 2020, persembahan nomor boho tupe pilihan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan atau KPKC. Bagian yang keenam, pertanyaan week. Pada hari Kamis 4 Juni 2020 pukul 19.30 WIB, kita akan melaksanakan pertanyaan week serentak semua week. Tata ibadah pertanyaan week akan dikirimkan lewat WA dan tersedia dalam bentuk hard copy. Kiranya semua jemaat dapat melaksanakannya. Bagian yang ketujuh, jemaat sakit. Mohon dukungan dua bagi jemaat yang sakit. Satu, Dr. Muara Tampubolon,
week 14 dirawat di rumah sakit Cipto Kencana. Dua, Nyonya Hapan Jaitan Boru Simanjuntak week 12 dirawat di rumah sakit umum daerah Bekasi. Bagian yang ke-8, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat HKBP Jatiwaringin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun satu minggu ini, baik yang ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Renungkanlah firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan memberkati. Demikianlah intisari warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Jatiwaringin 31 Mei 2020. Pimpinan jemaat HKBP Jatiwaringin, Pendeta Eldarton Simbolon. Surgawi yang dari Tuhan, air kehidupan umat beriman, setiap hari memberi kekuatan di perjalanan sumber pertolongan. Tuhan Kaulah perlindungan, Kau di rahmat-Mu berkelimpahan. Ajarlah kami teguhkan iman, jadikan kami hamba setia. Si Tuhan Kau memberi kemenangan, walau kadang ada keluh kesah, kadang pun tersesat di perjalanan, Tuhan selalu pikiran Tuhan Parholos.
Kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 102 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhuna. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu peringatan turunnya Roh Kudus, diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu,
untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari besar Kristen yang kita namai hari Pentakosta, atau disebut juga hari ke-50, atau disebut juga hari turunnya Roh Kudus, atau disebut juga hari pencurahan Roh Kudus. Dalam bahasa Batak disebut hari Hasasaurni Toddi Parbadia. Dari manakah hari ke-50 dihitung? Yaitu sejak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. 10 hari yang lalu kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan 10 hari setelah kenaikan, itulah hari ke-50 dan itulah yang disebut dengan hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Dan inilah yang disebut juga sebagai hari lahirnya gereja. Jadi kalau ditanya kapan tanggal lahir gereja, adalah pada hari pencurahan Roh Kudus atau pada hari Pentakosta. Saudara-saudara, selengkapnya tentang turunnya Roh Kudus dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, dia telah melarang para muridnya untuk meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima Roh Kudus. Dan mereka tetap berdiam di rumah di Yerusalem sambil menantikan datangnya Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta, ketika para murid masih berada di rumah, terdengarlah bagi mereka suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah mereka, rumah yang mereka tempati. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan pada waktu itu ada di Yerusalem sejumlah orang Yahudi yang saleh, yang berasal dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Dan mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul Kristus berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran dan berkata, bukanlah mereka itu semuanya orang Galilea? Tetapi mengapa kita mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita masing-masing? Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem datang dari berbagai tempat, di antaranya ada dari Partia, ada dari Media, ada dari Elam, ada penduduk Mesopotamia, ada Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, dari Mesir, dari daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan juga orang Arab. Semuanya mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing di negeri asal mereka. Dan mereka bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka berkata, apakah arti semuanya ini? Tapi dari antara orang banyak ada yang menyindir para murid Yesus. Mereka berkata bahwa para murid Yesus atau para rasul sedang mabuk oleh anggur manis.
Mendengar ocehan itu, maka berdirilah Petrus dan ke-11 rasul itu, dan mereka mulai berbicara dengan suara yang nyaring. Dan mereka berkata, "Hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini, bahwa orang-orang ini bukanlah mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Jadi Rasul Petrus berdiri dan berkata bahwa mereka bukanlah karena mabuk anggur seperti yang mereka sangka, sebab hari itu masih pukul 9, di mana menurut tradisi tidak mungkin orang minum anggur pada pagi hari, apalagi mabuk seperti yang mereka sangkakan. Dan Paulus melanjutkan khotbahnya bahwa mereka adalah saksi-saksi daripada Kristus. Saksi dari Kristus Yesus yang telah disalibkan oleh orang Yahudi, tapi yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan Petrus berkata, "Kamilah saksi kematian dan kebangkitannya." Itulah cerita atau berita tentang turunnya Roh Kudus yang dapat kita baca selengkapnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara-saudara, teks khotbah kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yesaya pasal 63. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa teks kita hari ini diambil dari Perjanjian Lama? Mungkin banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus itu baru ada setelah hari Pentakosta. Maka nats kita ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus telah ada pada zaman Perjanjian Lama. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Roh Kudus telah ada. Masih kita ingat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1, dalam cerita penciptaan, bahwa Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu berarti bahwa Roh Tuhan telah ada sebelum dunia dijadikan. Dan memang Roh Tuhan itu adalah penyataan dari Allah melalui Roh-Nya. Itulah yang kita percayai sebagaimana tertulis dalam konfesi HKBP, bahwa Roh Kudus itu adalah satu dari Allah Tritunggal. Allah Roh Kudus adalah Allah yang dinyatakan atau yang menyatakan dirinya dalam Roh-Nya. Dia adalah pribadi dalam Allah Tritunggal. Demikian juga dalam perjalanan Israel, sebagaimana tertulis dalam teks kita hari ini. Jadi teks kita hari ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Roh Tuhan telah bekerja, berperan juga dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya dalam sejarah umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel sendiri. Bahwa Roh Tuhan telah hadir di antara mereka, menyertai umat Israel dalam perjalanannya dari Mesir sampai menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bahwa Roh Tuhan telah ada di dalam hati dan batin umat Israel yang menuntun mereka, yang memampukan mereka untuk selalu taat dan setia kepada Allah. Tapi apa yang dikatakan dalam nats kita ini, khususnya dalam Yesaya pasal 63 ini, bahwa orang Israel telah memberontak kepada Tuhan dan mereka mendukakan Roh Tuhan. Itu yang dapat kita baca dalam Yesaya pasal 63 ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka
dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi roh Tuhan adalah roh yang membimbing dan yang menuntun dan yang memampukan umat setia kepada firman Tuhan. Namun kepada manusia diberi kehendak bebas untuk mentaati ataupun menolaknya, bahkan mendukakan Roh Kudus. Itulah yang kita lihat dalam teks kita hari ini, bahwa dari zaman dahulu kala umat Israel telah dituntun oleh Roh Tuhan, dan dia adalah roh yang hidup, dan sampai sekarang dia juga menuntun kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam peringatan hari turunnya Roh Kudus pada minggu hari ini, dalam kitab Epistel tadi kita telah dinasihatkan dan diperingatkan untuk selalu taat kepada Roh Tuhan, untuk selalu dan mau dibimbing oleh Roh Tuhan. Ada dua hal yang sangat kontras tadi kalau kita baca dalam kitab epistel kita hari ini, yaitu orang-orang yang hidup dalam perbuatan daging dan orang-orang yang telah dikuasai dan digerakkan oleh Roh Tuhan. Perbuatan daging versus hidup di dalam roh. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang percaya kepada Kristus, baiklah dia memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pastilah dia menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 5. Tapi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia masih tetap hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Tadi perbuatan daging sudah jelas, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan semua perbuatan-perbuatan yang sama dengan hal-hal tersebut. Itulah perbuatan-perbuatan daging yang dilakukan oleh manusia-manusia lama yang masih hidup dalam kegelapan, yang tidak mau memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Tuhan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, maka dia senantiasa hidup dalam tuntunan roh dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupannya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan banyak perbuatan-perbuatan lainnya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan buah-buah roh yang saya bacakan tadi, tidak ada hukum yang menentangnya. Itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita lewat khotbah hari ini. Sebagaimana topik minggu ini berkata, roh yang menuntun. Marilah kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebagaimana umat Israel yang dipimpin oleh Roh Tuhan, demikianlah kita sebagai orang-orang percaya, marilah kita memberikan diri kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Supaya dia yang memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, dan buah-buah roh lainnya.
Tuhan Yesus dan Allah Bapa telah memberikan Roh-Nya kepada kita untuk menyertai kita saat ini dalam menghadapi hari-hari kehidupan kita, dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita, dalam mengatasi segala persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan kehidupan kita, dalam menghadapi tantangan-tantangan pada masa kini dan masa-masa yang akan datang. Tanpa pertolongan Roh Tuhan, kita pasti kalah. Tapi bersama dengan Roh Tuhan, kita akan mampu untuk mengalahkan segala tantangan-tantangan itu. Sebab Roh yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang berasal dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, lebih besar kuasanya dari kuasa-kuasa yang ada di bumi ini, dari roh-roh yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita selalu memberikan hati kita sebagai tempat bersemayamnya, berdiamnya Roh Tuhan, agar Roh Tuhan yang menggerakkan kehidupan kita, agar Roh Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita harus meminta supaya Dia juga yang memberi kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita di saat kita merasa duka cita, di saat kita mengalami kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Dia jugalah yang menuntun kita agar tetap berpengharapan kepada-Nya, agar tetap berpegang teguh kepada iman kita, agar tetap percaya kepada Tuhan kita. Jika kita kehilangan pengharapan, marilah kita memohon Roh Kudus supaya kepada kita diberikan kekuatan pengharapan, agar Dia menuntun kita sampai akhir kelak. Dan Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap percaya kepada Dia dan yang menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita senantiasa yang percaya kepada Kristus Yesus tetap menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada penyertaan, kepada tuntunan daripada Roh Tuhan, sehingga tubuh kita, jiwa kita, roh kita tetap melakukan yang sesuai dengan perintah-Nya, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah khotbah pada hari ini, pada peringatan hari turunnya Roh Kudus. Biarlah hati kita selalu menyala-nyala, selalu berkobar untuk menjadi saksi-saksi Kristus ke seluruh dunia ini, untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia ini. Dialah Allah yang menjadi manusia, yang menderita sengsara, yang mati di kayu salib, dikuburkan tapi bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dan Roh-Nya memampukan kita untuk tetap menuturkan kasih setia-Nya, untuk menyaksikan kabar berita keselamatan melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami telah mendengar firman-Mu bahwa Roh-Mu telah menyertai umat manusia sejak dahulu kala, pada zaman perjanjian lama. Bahkan Roh-Mu telah ada sebelum dunia dijadikan, ya Tuhan. Dan Roh daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus pada zaman dahulu kala itu jugalah yang bersama-sama dengan kami saat ini
yang bekerja, yang berdiam di dalam hati dan batin kami. Kiranya Engkau bersemayam di dalam hati dan batin kami, sehingga kami memperoleh sukacita, kebahagiaan, dan kami dimampukan untuk bersaksi tentang Yesus, Juru Selamat dunia, yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kiranya berikanlah roh-Mu kepada kami Tuhan, agar kami selalu dituntun dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bersama dengan roh-Mu, kami akan mampu mengalahkan segala cobaan, tantangan, dan hambatan-hambatan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini. Berkati jemaat-Mu, Tuhan, biarlah mereka tetap bersuka cita, tetap dalam keadaan sehat, dan biarlah kami senantiasa dipenuhi oleh roh-Mu, sehingga kami beroleh ketenangan dan sukacita, walaupun menghadapi masa-masa yang sulit dewasa ini, ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya bagi jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Berkati obat-obat yang mereka makan, berkati juga para dokter, para medis yang menangani mereka, Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang berduka karena kematian, biarlah roh-Mu yang kudus memberi pengharapan pada masa-masa yang akan datang. Berikan iman yang teguh kepada mereka, Tuhan. Berikan keyakinan, percaya bahwa bukan dunia ini tempat tinggal kami yang tetap, tapi kami menantikan dunia yang akan datang. Kami menuju dunia, rumah, yaitu sorga yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Sertailah kami, Tuhan. Hiburkan kami ketika kami berduka. Berikan kekuatan kepada kami ketika kami lemah, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah juga pemerintah kami, agar Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk memerintah bangsa dan negara kami, khususnya memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan penanganan pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya berikanlah roh-Mu kepada pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran-jajaran yang paling rendah. Kiranya dengan roh-Mu yang kudus memberi hikmat dan pikiran yang terang kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Tuhan Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan oleh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada kehidupan yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluhudna. Tuhatta ma mamasu masuhamu. Horas Madihita.